Agama, sedangkan ia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali hanya untuk mencapai tujuan keduniaan, maka orang yang demikian itu tidak akan mencium bau syurga. Hadis riwayat Abu Dawud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi nak cerita kepada kita, bukan semua orang yang menuntut ilmu agama ni akan beruntung. Bukan semua abang. Hak dok main mengaji ni bukan semuanya beruntung. Daripada sudut kulit dia nampak cantik, dalamannya kadang-kadang lingkup. Tu yang kata niat. Dia bergantung kepada niat. Nak jadi elok kita kena niat, nak lingkup kita pun kena niat. Betul? Sebab tuan-tuan nampak lain lah tahun baru ni. Muka lagu belagak sikit. Saya nampak muka macam belagak sikit. Dulu nampak tawaduk juga. Lah nampak kuih belagak ni. Geng baganyok ni. Nampak belagak tuan-tuan. Nampak lagu macam ranggi. Orang Kedah kata ranggi sikit ni. Betul apa ni? Ada apa-apa kan betul? Saya lah halal yang tuan-tuan duk tengok lagu tak puas hati. Betul apa? Niat ni Pak Long. Main mengaji ni kenapa betul yang niat? Tuan-tuan yang duduk kat kampung ni mengaji ni, niat dia alhamdulillah. Kadang-kadang orang tanya, ni abah-abah duk pergi masjid tiap-tiap malam tu ada apa? Tak ada apa cik, duk pergi mengaji. Pi dengar-dengar ustaz duk mengajak bolehlah juga seketul dua. Mau duduk kat rumah bodoh macam mak hang tu lah. Ah, dia kata kat bini dia. Ni geng baganyok. Bini kata aku juga yang bodoh hang seorang yang cerdik. Aku nak pi pun tak boleh ni duk bela anak hang lah. Ya hang ni tahu buat anak bela dak? Lebih pada pak babi lagi tahu buat anak bela dak? Bini dia mula nak marah. Bini pun mengaji Pak Senawi tu tak ada periksa. Oh dia syarah benar tak? Ni abah dah pergi dengar kuliah ni boleh boleh lah juga cik oi seketul dua. Mai ni bersebab nak mengaji. Niat dia elok tak? Elok. Walaupun mai mengaji kita haram tak ada utak mengajak dia lena. Niat tu kena elok. Tak ada saya duduk taram 4 bulan dah tak mai katok tuan-tuan. Malam ni saya nak pergi rapat. Saya punya prinsip kuliah ceramah saya tuan-tuan. Lah saya yang kalau orang duduk buat apa poster kuliah saya, di bawah poster tu saya suruh lepas tulis perkataan. Lah ni saya ustaz lain tak nak buat, saya yang buat. Bawah tu saya kata apa tulis. Satu perkataan. Apa dia? Nak dengar-dengar tak mau dengar pihak memberi. Ayat tu buat poster kuliah maghrib Ustaz Usama bawah tu nak dengar-dengar tak mau dengar sudah. Lah taklah saya nak bubuh. 4 bulan saya tak mai. Saya mai paling awal 6:30 sampai lah. Pahala banyak orang ni. Punya duk taram nak main balon malam ni 6:30 sampai dah. Ha. Kira tak ada siapa tau kat masjid ada main ni. Gagah saya tak main buka elektrik yang tidak pahala banyak sungguh. Pak Long, niat bagi elok. Ada pula yang jenis kedua Pak Long. Kita tanya dia, ni Mak Long nak main apa ni? Main pi tak oi. Mak Long baru ni terlekat jadi biro muslimat masjid. Mau tak main orang kata main pi lah. Ha, hak ni mampu. Hak nombor satu tu dia dapat pahala tak? Dia kata main dengar pi lah. Seketul dua tidak bodoh lagu tu ya. Dia dapat. Mai yang kedua, mai dengar pi lah ustaz. Mak Long dah jadi biro muslimat masjid. Jadi jatuan kuasa biro muslimat. Mai pula yang nombor tiga, ustaz. Ustaz yang lebih mengajak tiap-tiap malam saya apa? Lama tak pergi mengajak mampu kereta rumah nak bayar guna duit mana? Tiga-tiga ni yang mana berguna belum? Ni saya mengajak bagi tuan-tuan mudah faham eh. Yang tiga-tiga ni yang mana berguna? Hak nombor satu tu yang berguna. Sebab tu niat. Dalam satu hadis Nabi yang sahih tuan-tuan, dalam kalau tak silap saya tuan-tuan, riwayat Imam Muslim. Kalau tak silap saya, kalau silap minta maaf. Nabi SAW dia cerita ada tiga golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Tiga golongan. Saya ingat ada itu panjang, ingat-ingat lupa. Saya rasa dalam kitab kita ni pun ada tuan-tuan. Saya rasa baca dah. Saya rasa lah tuan-tuan tak tahu rasa apa, kitab tak ada.
rasa bersalah buat jenah tuan-tuan, tuan-tuan pergi cari kitab dekat kedai hardware, mana nak jumpa. Tanya dia awak, Pak Long, tak ada kitab. Dia kata duk cari kitab tak jumpa ustaz. Pak Long cari tanah, kedai sepepat memang tak jumpa lah Pak Long. Ada dalam kalau tak silap saya dalam kitab kita kata tuan-tuan cari sendiri lah kalau ni, ataupun dalam kitab mana saya baca hari tu ni, Nabi SAW cerita ada tiga golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Golongan ni nampaknya elok tuan-tuan, daripada zahirnya nampaknya elok, nampaknya cantik daripada segi zahir, orang yang baik, orang yang bagus, orang yang soleh. Tetapi akhirnya dia ni tergolong dalam golongan ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Nampak secara zahirnya cantik. Ha, ada dalam kitab kita. Hadis ke-18. Tuan-tuan cuba tengok. Riwayat Muslim betul. Hadis ke-18. Tak baca lagi. Hadis tu kalau kita nak baca bulan depan dah kot. Tuan-tuan tengok hadis tu. Hadis yang ke-18. Syahid, alim, qari, dermawan. 4 golongan. Dia ni secara zahirnya nampak cantik tuan-tuan. Orang yang mati syahid, orang ahli Al-Quran, orang dermawan, orang alim, secara zahirnya bagus lah. Tapi Nabi kata akhirnya mereka ni mati dalam keadaan di akhirat kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, golongan-golongan ni. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kenapa dia 4 golongan ni secara zahirnya nampak cantik, tetapi dek kerana amalan mereka yang tak betul menjerumuskan mereka ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bila mati dia panggil kita seorang-seorang, baik longoi, bukan dia lepas kita, dia panggil kita seorang-seorang. Dalam hadis ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh malaikat panggil seorang-seorang. Yang pertama Allah Ta'ala habak kat malaikat, hang panggil mai yang pertama, rajulun istushhida. Yang mati ni orang, seorang lelaki ke perempuan ke, yang mati dalam keadaan mati syahid. Allah Ta'ala kata dekat malaikat, bawa dia mai. Aku nak sembang dengan dia. Bawa dia mai, aku nak tanya dia. Malaikat bawa golongan ni mai ke depan syurga. Ke depan Allah. Allah Ta'ala kata, hang ingat balik segala benda yang aku bagi dekat hang atas dunia ni, segala nikmat yang aku bagi dekat hang atas dunia ni, hang ingat balik, hang ingat balik. Tu nama nikmat ni amanah, tanggungjawab. Kalau tanya kepada tuan-tuan, apa dia amanah ni Pak Long? Pak Long jawab, amanah ni ustaz tanggungjawab. Amanah ni tanggungjawab. Tanya dia pula, tanggungjawab tu apa dia? Tanggungjawab tu amanah ustaz. Amanah tu apa dia? Tanggungjawab ustaz. Tanggungjawab tu apa dia? Tanggungjawab tu amanah ustaz. Oh, jawab lagu tu senang ha? Macam itu ada satu orang duk sembang pandai ingat ni hadis tak sahih, ni hadis sahih. Saya tanya dia lah, abang abang cerita sah hadis sahih tu apa dia? Dia kata hadis sahih tu dia tak do'if ha? Hadis do'if tu apa dia? Hadis do'if dia tak sahih. Han jawab lagu tu, aku tanya budak umur 5 tahun pun tahu jawab. Anak saya umur 6 tahun tu baru jawab. Tanggungjawab ni apa dia Abang Long? Tanggungjawab. Ha Abang Long. Tak ada kitab tak apa, habis mengaji biar reti. Dia bukan dia tak faham, dia kena reti. Hak duk faham lama dah, reti dah. Mai mengaji, angguk. Dengar khutbah, angguk. Bukan faham lena. Tapi kuliah saya tuan-tuan orang payah lena. Saya duk tengok macam-macam. Ha, kalau lena tu memang kencing manis 32 kalau bacaan bagi-bagi. Dia duk cek gula tu, dia bubuh atas meta tu. Meta tu naik ERR. ERR tu makna apa belum? Gila babi. Dia tak boleh baca lah. Memang kencing manis tinggi lah tu yang boleh lena. Kalau normal tu 5.6, 6.2 dia tak boleh lena lah. Dia tak boleh lena. Tuan-tuan, apa makna tanggungjawab Pak Long? Tanggungjawab ni makna apa dia? Cuba abang, kalau orang tanya kita, tanggungjawab ni makna apa dia? Pak Long nak abang lagu mana tanggungjawab? Pak Long, lama tak nampak mak-mak tua kat Beranyuk ni.
Oh, Mak Long, oi. Sihat ke? Sihat.